girang banget gila. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di aku Cantik Queens di channelku YouTube yang paling kece badai menurutku sih. Kali ini aku bakalan ngasih tutorial atau kasih tunjuk kalian gimana caranya upload lagu karaoke ke Star Maker. Udah jadi pertanyaan di video aku sebelumnya ya. Jadi kalian langsung aja, yang pertama kalian langsung masuk Google, terus klik aja Star Maker. Nah, kalau udah bakalan muncul tampilan seperti itu. Nah, kalian pilih atau klik yang di atas sendiri, ada Star Maker Change the World. Nah, itu diklik aja yang atas sendiri biasanya ya. Nah, bakalan muncul tampilannya seperti ini. Itu berarti Anda benar tidak salah sambung. Langsung klik upload dan kalian login ke akun masing-masing. Nah, di situ. Nah, kalau aku sih biasanya pakai Gmail aja ya. Jadi enak. So, aku login pakai Gmail. Lama banget. Nah, aku blurin aja ya biar kalian gak bisa ngintip. Awas ngintip timbilan, Dek. Dah, pakai login. Pastikan kalau sudah login, pastikan itu akun benar-benar punya kalian ya. Nah, kayak gitu. Aku pastikan namanya IDS Cantik Queens. Benar berarti. Oke, kita langsung menuju ke upload. Kita klik upload. Sebelumnya, oh iya, kalian siapin dulu MP3-nya ya, bahan-bahannya, MP3-nya, sama teksnya. Pastinya MP3-nya yang udah karaoke ya, versinya. Terus juga teksnya udah disiapin di notebook kayak gitu. Udah, aku langsung upload aja, udah siapin. Ya, bakalan muncul tampilan seperti ini, upload audio track. Upload arrangement bla bla bla. Di sini formatnya kalian harus tahu ya. Di sini cuman support sama M4A, terus kayak itu MP3, aduh kecil banget tulisan. Dan itu langsung aja dapat masukin, klik aja di situ lagu yang tadi udah disiapin. Aku mau ngupload lagunya di Olova yang versi piano female key ya. Contoh aja. Nah, itu sampai 100%. Nah, loading udah 100%. Kalau udah, jangan lupa diklik centangnya I agree itu. Diklik centang I agree bla bla bla. Itu kalau udah langsung kita next aja, kalau emang udah bisa muncul tulisannya next. Nah, kita klik aja next. Habis itu enter title and artist. Di situ title itu judulnya ya. Jadi kalian harus inget judulnya. Delova female. Aduh bingung ngasih judul aja. Ya biar apa ya, nanti kalau misalkan ngupload itu udah inget. Karena kalau nyari itu pasti banyak kan di Star Maker lagu yang kayak gitu, judulnya yang hampir sama. Jadi ya ketik, pokoknya harus diinget-inget lah judulnya kayak gimana. Artisnya Wunsch. Once padahal. Udah, kalau udah klik I agree bla 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 bla. Kalau udah muncul tulisannya next yang pink-pink itu, kalian langsung di next aja. Nah, di situ kalian ada add text. Tag itu bisa ya, buat contoh aja misalkan pop, terus Indonesia bisa, terus atau akustik, dan pokoknya yang berhubungan lah biar enak nyarinya ntar gitu. Kalau aku kasih ini aja. Udah oke, terus itu gambarnya buat covernya ya. Nah, aku tadi udah siapin juga covernya. Itu buat nanti covernya, fotonya maksudnya. Nah, udah siapin fotonya jadi kayak gitu. Udah, langsung diklik aja next. So, tadi yang udah disiapin teksnya, buat masukin teksnya kamu copy semua. Terus kalian paste apa sih bahasanya, lah itulah pokoknya, paste ke situ aja, ditata serapi mungkin ya. Nah, kalau udah, jangan lupa, gue lupa lagi, pilihan bahasanya dipilih bahasa sesuai bahasa, itu bahasanya apa, bahasa Indonesia ya pastinya. Terus klik next aja. Nah, kita mulai pakai spasi ya. Kencengin dulu volumenya.
Awas baper dengar suaraku. Enak nih sambil bisa sambil nyanyi. Nah, kita klik dulu di space bar-nya atau spasi itu berarti kalian mulai. Nah, kalau udah ping-pingnya jadi gampang pokoknya tinggal ikutin tutorialnya aja. Sekarang kita coba dulu. Kita mulai. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah udah langsung lanjut kita next aja dikira kayak gitu ya urutannya. Jadi yang ping-ping itu nanti jalan, kalian pokoknya klik spasi, nyanyi spasi gitu-gitu aja sambil nyanyi aja biar pas gitu. Kalau udah kita klik done, sukses deh. Dan kita bakalan ngecek go to, tunggu itu sampai biasanya di ACC ya lebih dari 5 menit atau 5 menit lah. Kalau udah dirasa udah 5 menit kita kesini ke HP. Hai guys, nah oke, sekarang udah dirasa 5 menit lebih dan kita mau ngecek apakah hasilnya jadi di Star Maker-nya. Dan kita langsung cari aja di Pencurian of Beautiful. Ini dia loba female. Dia sudah ada guys. Masih baru banget kan? Nah, gak ada, kita coba untuk nyanyikan. So, teksnya udah bener baru. Perlu dia, kita mulai. Lewati pembuka. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Biasa aja kali, gak usah dienak-enakin ya. Dirasa udah langsung aja aku coba selesai lebih awal. Kita lihat hasilnya. Efek party, aku saranin volumenya. Tergantung mic-nya ya, ini ntar denger apa enggak. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Keren banget. Sip, kalau udah diunggah. Woi, unggah gak ya? Keren banget ya hasilnya guys. Oke, gitu aja.